Hai bunda semuanya, welcome back to my channel Hontamunan. Sore ini aku datang lagi ya. Sekalian aku lagi packing. Dan mohon maaf, masih banyak yang belum kering ya kak, untuk puring. Jadi yang lama terkirim tasnya, mohon bersabar ya. Karena aduh, setiap hari hujan ya. Oke cus, jadi sambil ini kita jemreng dulu sedikit. Pastinya yang mantul-mantul seperti yang bunda lihat. Ini aku pajang, aku dapat 3 loh. Kemarin ini aku bikin 450-an ya. Oke cus, hari ini kita gaskan ya. Tapi bagi bunda-bunda yang baru mampir, Helen jualan apa sih? Ini adalah lapak ya kak, lapak yang menjual tas-tas second. Kita dapat dari Pressball ya, pilihan, terjamin, branded ya, second ball ya kak, oke. Jadi kalau mau mampir, boleh bantu subscribe, tembuskan 6.000 ya kak, like, komen, dan di share juga boleh. Kak, ini aku ada 2 warna navy, 1 warna hitam. Cakep banget, hari ini aku kasih 400-an deh. Tapi net ya kak, karena apa aku kasih 400-an? Harusnya sih nggak bisa kak, ini kalau pasaran pada zamannya ini 650-an ya. Karena harganya ada yang agak tinggi, ada yang agak rendah. Jadi aku kolapskan aja. Jadi kita paskan aja di 400, nggak akan rugi. Hardware-hardware masih celing, kulit-kulit masih sehat. Semua yeah. Sama size-nya, size 35-an ya. Dan ini kak, ini bisa panjang banget. Juga dia bisa pendek nih, jadi diaturnya nanti dari sini, jadi gini dia ya. Oke, ini navy yang pertama. Cakep-cakep ya kak, lihat kulitnya kak, pokoknya ini masih seger-seger kak, semua kondisinya sama sih menurutku kak, pokoknya seger-seger, fetter-fetter semua aman, besi-besi masih mulus ya. Sama ya kak, harganya 400-an sisley ya. Nanti untuk bagian dalam kak, tuh sudut-sudut aman. Kita mempersingkat waktu karena aku durasiku hanya 15 menit. Jadi untuk bagian dalam atau yang kurang-kurang boleh di japri di WA. Kak mau lihat dalamnya, mau lihat tag-nya. Ya, itu navy yang pertama, ini navy yang kedua. Ternyata ukurannya sama semua, Kak. Nah, ini dia kalau dipendekin seperti ini nih. Ya, bisa dicantelin ini Kak, ini bisa dilepas. Ini ditarik tuh. Ini size 35 ya, Kak. Speedy size 35. Aduh, Kak. Hardware-nya masih cakep banget. Jadi panjang banget ya. Ini navy yang kedua. Ku bilang sama kak, seger-seger dia ya. Ini hitam ya, hitamnya masih seger. Masih seger lah kak, nih veternya masih aman banget. Ya, semua kondisinya sama kak. Cakep ya, 400-an net ya kak. Nggak pakai nego-nego karena ini udah keren. Ya, ya. Aku punya LV lagi, bunda-bundaku sayang. Ini cakep. Size berapa ini juga agak besar. Size-nya di 35-an lah ya, 34-35. Ya kak, nih. Dia kak, untuk kulit matangnya bergradasi-gradasi ya. Jadi ada yang agak putih. Ini udah mulai agak menua. Nah inilah kak, proses-proses dia. Dari awalnya jadi dari yang muda, nanti lama-lama ini jadi tua kak. Itu kalau kulit LV. Ya, oke, cakep. Kita lihat, ini ada nomor serinya kak, puringnya juga tebel, bagus tuh ya. Ini udah mulai menua, gradasi, pokoknya jangan dianggap ini kekurangan kak, ini kelebihan LV. Persudutan sangat aman banget, persudutan sangat aman banget, cakep. Fetter, pemakaian manja-manja lah ya kak, fetternya ya. Istilahnya, ya kayak sarangan-sarangan manja lah. Nah, untuk talinya kak, aku dapat yang begini ya, yang model kanvas, tapi dia udah emboss Louis Vuitton besi-besinya. Oke, keren tuh ya, aman banget di mix dengan kulit. Sama ya kak, kak ini aku kasih di 650, udah murah ya kak, murah 650 ya. Cus, ini ada nomor serinya tuh, puringnya tebel banget kak, ini kayak puring yang kemarin aku jual yang 8,5 loh, cuman yang kemarin memang geger banget dia ya. No, ada nomor serinya di dalam poket saku ya kak, M40 berapa lah itu ya. Pokoknya bagus, mantul ya, 650 lengkap tali panjang. Oke okay. Ya. Oke, gas lagi kak. Aduh, aku punya Coach Amerika, ternyata ini buatan Amerika kak, jadi yang jadulnya. Dan kulitnya, aduh alamak jangka, ini keren banget. Yang cowhide di tag-nya ini dia cowhide Amerika ya kak. Kemarin juga yang coklat aku jual. Nih, made of
Made in Korea, tapi dia yang cowhide Amerika. Ya, natural cowhide Amerika. Oke, ini cakep banget. Ini kak, tadinya mau kupakai gitu ya, karena masih agak seger dia warnanya. Tapi terlepas dari itu pastinya adalah menurun-menurun warna pemakaian ya kak. Hardware masih cakep. Kak, ini udahlah ya. Biasa jual aku jual 600-an. Masih kondisi aman lah ya kak. Aman, terkendali. Warna juga masih cakep deh. Ya, oke. 480. Tapi net banget kak. Ini kulitnya, aduh, jangan ditanya lagi. Ya, 480. 3. Oke, kita next kak. Aduh, ini aku dapat monsak lagi. Ya, udah tau lah ya kak, kulit-kulit monsak ya. Kak, overall ini cakep. Untuk kulit pastinya mantul lah ya. Tapi kak, nah inilah dia. Untuk kulit jenis yang mantul begini memang kak harus perawatannya ekstra ya. Jadi bunda-bunda jangan berharap misalnya, oh udah mantul, udah kulit asli, udah tahan banting, gak usah diapa-apain. Jangan, jangan salah ya kak. Justru kita punya tas-tas mahal itu harus perawatannya lebih ekstra. Jadi kalau diginiin dia kak, ada sedikit dia gak kering di bagian sini. Ya, tuh. Oke, terlepas dari itu ini masih keren banget pakai resleting. Tuh. Ya, aku kasih 180 deh kak ya. Seperti yang aku bilang kak, kalau kering dia hanya sebatas kering aja. Kalau nanti sering dipakai, ini nanti aku bersih-bersihkan, sering dikasih vitamin ya, masih sebatas-sebatas gini aja dia sampai puluhan tahun lagi pun ya. Oke, overall yang lain cakep ya. Di 180, aduh murah banget ya. Oke, next lagi ini Calvin Klein. Aku pernah dapat ini kak, waktu itu kayaknya like new, dia aku jual 5,5 kak. Dan waktu itu ada tag-nya ya, di tag-nya ditulis dia dari Calf Skin. Kulitnya nggak jauh beda yang dari dulu yang aku jual. Cuman ini dia, tag-nya dia bening, ada nomor serinya. Kak cakep, ini kayak MK. Fetter-fetter masih aman, untuk warna aku bilang masih kategori cakep lah. Ya, masih kategori aman. Nanti puringnya aku bantu bersihkan kak, karena agak sedikit kotor ya. Nih, made in China ya kak, Fabrega in China, ada nomor-nomornya juga ya. Nah, Calvin Klein. Oke, pokoknya ini keren lah kak. Terus, dia pakai magnet. Ininya kak, tinggi dia. Tuh, jadi ditotein enak. Ya, ditotein enak. Ininya dia tuh, pokoknya persis kayak MK. Ya, kak Sai, ini 395 deh kak. Warna masih aman, hanya dia di sudut-sudut agak ada pemakaian kak. Nanti kita bantu bersihkan dan sedikit dicat, itu aja. Ya, nih. Agak dekil-dekil pemakaian. Tapi wajar ya, nggak yang parah-parah banget kak, bisa terlihat ya di kamera ya. Oke, overall ini kak, fetternya masih aman, masih cantik banget lah ini ya. Keren loh kak, ini lihat gemboknya ya. Ini gemboknya nyatu, alamak ini masih ada plastiknya guys. Ini masih ada plastiknya tuh. Ya, pokoknya masih cakep lah. Kadang terlihat dari fetter kak. Tas itu seger apanya itu kadang dari fetter, dia masih seger ya. Kok 4 kak, bukan kak, memang mau aku bikin 4,5 kian. 395. Oke, next lagi, aduh aku keluarkan dulu coachku ya kak, warna coklat. Dia coklatnya benar-benar coklat natural gitu dia ya. Istilahnya aku bilang bukan coklatnya ngejreng atau coklat rich, pokoknya coklat aja dia ya. Jadi aman, karena kikis pun dia nggak ada kak ya. Jadi benar-benar dia coklat ya. Tuh, mungkin dia kak ininya nggak ada tarika apa mainannya. Untuk besi-besinya dia besi putih, masih cakep banget. Oke. Puring agak sedikit kotor, nanti aku bantu bersihkan ya. Ini dia yang cowhide leather loh kak, full grain loh guys. Ya ampun, full grain cowhide leather ya. Jadi meskipun dia agak lentur, lembut, dipastikan kualitas kulitnya ya. Dan kak saya tadi aku menemukan begini di dalam ya. Ini kayak mungkin dia pernah ke galerinya, brand-brand luxury gallery. Dia kayaknya beli leather care-nya ya, dari Coach gitu ya kak. Di Korea sana ya, Florida. Tapi Florida. Ya itulah ya kak nih. Oke, cakep kak saya. Aku minta di 550 aja, karena nggak ada mainannya itu kak. Kalau ada tadi mainannya 6,5 ini ya, masih aman. Hobo ya kak, cakep ya. 600
550, sorry, 550. Wow, ini aku ada light new nih, Kak Sai. Ini agak besar nih ya. Size 35 ada nih. Ya, size 35. Tenteng, kayak guci apa ya? Kayak guci apa namanya, Kak? Guci bambu ya. Ini H by E Katrina light new, Kak. Hardware hitam, fetter aman, sedikit ada melipat-lipat di bel, lengkap tali panjang. Di belakang ada satu ruangan. Nanti kalau ada yang belum kurang jelas di sini, kita masuk di WA ya, Kak. Aku mau maksimalkan waktu. Kak, mohon maaf, 480 light new. Ya, H by E Katrina New York. Bersih, seger. Kayaknya nggak beli baru deh ini, Kak. Gagal banget ya ditenteng, Kak. Ini maroon tua ya, Kak. Kalau Kakak ada acara sedikit tertimpa nggak masalah lah, Kak. Ya, gagal banget, Kak, ditenteng ibu pejabat nih. 480 ya. Oke, next. Ya. Oke, yang cantik lagi, guys. Aduh, ini cakep banget ya, rapi banget ya, Kak. Pincis band loh. Warnanya dia coklat tan, kayak kuning mustard gitulah ya, Kak. Oke, kategori aman. Warna aman ya, Kak. Fetter di handle, di tali aman. Terus, Kak, nah kalau di sini dia nanti pasang lah, Kak. Jadi dia kayak sariawan garis-garis gitu. Overall untuk warna, ih cakep loh, Kak, ini, Kak. Harusnya di lebaran ini, ya. Untuk hardware, dia hardware kuning apa putih sih, ya? Kayaknya hardware kuning, tapi bukan yang kuning banget. Jadi, aman lah ya, nih. Nggak yang jelek banget, kadang ada dia, Kak, menurun tapi jelek. Kalau ini aku bilang masih cakep lah. Ya, HW-HW cakep. Oke, hanya di fetter sini, Kak, agak ini dia. Sariawan-sariawan, tapi nggak yang parah. Hanya di bagian atas aja. Untuk warna cakep seperti yang di kamera. Kayaknya coklatan natural, 450 deh, Kak. Ininya masih glowing. Ya, 450 cakep. Udah? Ya. Oke, ini ada satu sel nih. Kayaknya kemana aku jemreng ini, Kak. Nih, kilat banget ya. Ungunya cantik, tapi dia tenteng begini doang. Oke, warna aman, Kak. Masih seger. Mungkin HW-HW adalah penurunan manja-manja. Hari ini aku kasih ini, Kak, di 235 deh. Karena ini sel ya, Kak. Teman-temannya udah pada laku. Aku gitu, Kak. Wow, tag hitam, guys. Ini ada nomor seri. Ada amplop. Ininya glowing banget. Untuk ini ada sedikit menurun-menurun manja ya. Oke. Ini agak bisa ditarik, diatur-atur, Kak. Dirapikan. Ya. Oke, cakep di 2. Berapa tadi aku bilang? 235 ya. Udah sel banget ya, Kak. Ini udah salah harga nih. 235. Ya. Oke, Kak. Loket tadi salah nggak aku ya? Enggak apa-apa lah, 235 aja ya, Kak. 235. Kayaknya awal tadi 260 deh. Ya ampun, Kak Sai nih, coach lagi dong. Bener-bener dia emping ya, Kak, emping. Tapi pinknya itu dia bukan yang norak ya. Ini kulitnya tebel loh, guys. Dia bener-bener kubuk, Kak. Ya, masih aman. Adalah kotor-kotor manja, Kak. Nanti kita bantu bersih-bersihkan lah ya. Nih. Tapi bukan yang kotor banget lah, biasa pemakaian. Ini belum saya bersihkan ya, jadi tolong dicatat kalau tas dari Helen Tamuan itu dibersihkan luar dalam. Sebisa Helen ya, sebisa Helen ya, Kak. Wow, ini juga, Kak, natural glove tanned cowhide the scars. Ini kayak yang jadul itu juga loh, Kak, oh full grain leather. Wow. Ini kayak yang jadul vintage yang hitam tadi loh, Kak, kulitnya. Ya, oke. Overall aman, Kak. Dia mungkin di warna agak menurun, tapi aku bilang jadi soft warnanya, jadi pink soft dia, bukan yang pink norak ya. Cus, Kak, 480 aja deh, ya. 480. Oke. Oke, guys, segitu dulu insiden hari ini. Pokoknya langsung screenshot, masuk langsung ke WA ya, Kak. Cus ya, kita melayani di WA kekurangan yang belum saya jemrengkan di konten seperti ini ya. See you next time and bye-bye.